Assalamualaikum. Oke, hari ini hari Kamis, saya Kamis. Tapi saya bukan nak review Berbatus NG ni. Tapi saya nak review. Saya nak unboxing dia punya expansion part. MG 100/100 scale ni, expansion part untuk MG berbatas lah. So ini depan dia. Kita tengok depan sikit. Kita bagi tinggi sikit. Salam dua. Okay. So ni depan dia. So dia boleh buat apa lah kot. Okay, dia boleh buat seat form lah. Tapi ini dari satu form lah. Ni form yang ketiga saya silap. Standard yang berbatas ni. So ini depan. Lepas tu ni tepi. Apa yang kita dapat lah. Ni dapat skirt dia. Shield. Apa. Shoulder apa. Dia punya chest dia. Shoulder dia. Banyak lah. Sebab tu sekali dengan ada satu yang kereta perang lah tu. Lepas tu ni kaki dia. Weapon ni tu. Ni skirt tepi tu. Sama juga. So dia kata sekali dengan dekal. Waktu slide dekal. Waktu dekal lah. Waktu slide dekal lah. Lepas tu kat sini mobile suit nak include. So kena belilah. Berbatas tu. Depan dia. Ini six form ni. Weapon yang macam Rex tu kan. Tu ini just info. Ni pun info. Belakang pun dia macam ni. So sekarang kita buka. Okay. Ukurannya. Ni dia punya speaker. Macam tak dekat tu. Macam dekat tu. Dia ada macam efek scratch ni. Logo terkadang. Tu ada tulisan Jepun ni. Terkadang ni. Tu. Dua. Tiga. Empat. Oh, ini ada kabel. Ada part yang weapon pakai kabel ni. 6. Ini dia punya weapon. 7. So ada 7 pack. So kita tengok manual. Okay, ni manual dia. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tanda rubber stiker satu dengan water dekal satu. Okey, yang ni form dia. First form, second form, third form. Oh, yang ni yang form keempat lah. So empat tak ada dalam ni sebab dah kat situ. Form kelima, lima ground type, sixth form, form keenam. So first form dia tunjuk apa yang berubah lah. Tangan ni A. So yang ni akan kita buat nanti liner dia. So dia tak ada shoulder untuk first form ni. Terus second form dia punya ni juga A juga. Dia pakai ni tangan yang first form tadi. Cuma dia ada shoulder untuk shoulder A dengan shoulder B lah. B dengan C. Shoulder dia. So untuk second form ada penambahan shoulder sajalah. Lepas tu untuk third form dia ada tangan dia lain. Tangan dia D. Tangan dia sebelah saja, left arm saja. Lepas tu dia ada attach sekali dengan weapon ni. Tapi dia still pakai shoulder second form saja. Bing and C tu. Tu ni dia punya claw tu. Dia boleh tunjuk. Dan yang tadi wire tadi untuk claw ni lah. Lepas tu form keempat yang ni. Tu form kelima. Semua baru. Tangan baru. Tangan kalau tengok sini F, G. So dia pakai tangan baru. Lepas tu E. Ini lebih pada dia punya body dia lah. Lepas tu H tu skirt. Okay. Tadi
dan chest armor dia E. Just ada dua part je. Dia attach kepik kat dalam tu lah. Tu chest. Dah tu dia pakai shoulder yang ni. Tu tangan dia berubah, ada tu yang weapon kat akang ni, kat suku tu. Dengan so tangan dia akan berubah, so dengan body dia, lepas tu dengan dia punya waist armor dia, skirt tepi ni besar. Lepas tu dia ada connector dia, dia letak dekat attach kat belakang berbatas ni lah, ni belakang ni. Kira dia punya form skirt yang asal tu still pakai, nampak ni. Dia akan tambah apa, tukar jadi penambahan as tangan apa, connector kat sini tu dengan skirt tu. Skirt ada keluar, boleh gerak juga. Lepas tu si form ground type, dia just tukar tangan I kiri kanan. Lepas tu dia just keluarkan yang dah dah siap tadi dekat tangan yang G tadi tu, yang ni punya tangan. Tapi dia keluarkan apa tu nama dia, benda ni yang tajam ni. Dia tambah weapon depan ni, tu dia ada penutup belakang ni lah. So dia akan jadi lain sikit lah. Tapi dia punya yang asal dia tu still sama, connector kat belakang tu je. Lepas tu kaki dia, kaki dia ada high heel sikit, setinggi. Last sekali six form memang totally banyak tukar lah. Dia pakai kaki yang sama dengan fifth form, G, tangan pun sama. Lepas tu dia pakai skirt, apa, side skirt and sama dengan side skirt, tak sama yang ni, H. So side skirt and dia besar sikit kot. Lepas tu dia punya shoulder dia berubah, LM. Tu tangan berubah, tangan still sama, I. Lepas tu kaki sama dengan yang fifth form, just shoulder, chest dengan skirt lah. Ni shoulder dia baru. Lepas tu yang ni dia punya side skirt dia. Side skirt dia yang kali ni dia kena cabut yang tepi yang asal tu, so dia terus pasang kat situ. Dia tak sama dengan yang sebelum ni, yang fourth form yang ni. Ini ada dia connector kat belakang tu, tapi yang ni dia terus attach kat tepi. So dia lain sikit lah. Skirt dia pun design dia lain sikit. Ni macam ni, buka macam ni, ni buka macam tu. Buka sama. Sen sama, M1, M2. Tak sama. Dia punya ni kecil sikit, yang ni besar sikit. Ni body asal dia besar, tapi dia punya claw sama lah. Claw dia mesti guna yang N, N1, N2. Cuma dia punya body je lain. So dia boleh gerak sini. Last sekali dia punya mace yang besar ni, weapon dia. Dia banyak lah dia punya frame dia, dia punya mekanikal kat dalam dia tu. Sebab dia boleh buka tutup kan, dengan gergaji dia boleh putih. So ini cara nak pegang nanti kat situ, ataupun dekat bawah sikit. Dua tangan kat sini, satu tangan kat sini. Lepas tu ada satu connector boleh letak kat belakang tu. So yang ni boleh buka. Ada ada mobile worker. Ni yang biasa kalau tengok cerita tu lah, yang Black Oven tu ada mobile worker. Nah dia boleh letak Mikazuki punya pilot figure kat sini. Okay. So ini cara nak apply dekal. So dengan yang ni guide untuk letak water slide dekal tu lah. So yang ni paint. Okay, tu je untuk unboxing berbatos ni. Expansion part set untuk form 1 sampai form 5. Rani dia, rani je lah, rani dia warna hitam, kelabu sikit. Masih ini untuk mobile worker.
So yang ni untuk mobile worker dengan kita punya kabel. Lepas tu ini lebih pada skirt, skirt dengan shoulder sikit, dengan yang kat tangan tu, shield kat tangan tu. Dia daripada part inner frame dia, kaki, ada the skirt dia, the body dia. Ini untuk weapon, ini skirt juga, ini banyak skirt, ini shoulder, ini tangan baru. Okay, ini ada pilot trigger dia, yang apa, Orga nama dia, ha, pilot trigger. Ini dia punya chest bahagian bawah. Ini dia punya rubber sticker dia. So yang ni sticker tadi dengan yang ni untuk part, part weapon tu lah, macam rack tu, di kaki. Okay, so tu je untuk unboxing Berbatos 6 form. Sini tali skirt, satu form. Ni form untuk 5 punya. Yang ni form untuk 6 punya. So memang ada dua skirt yang berbeza lah. Ini tangan dia, yang ni pun tangan dia. So in the frame still pakai yang sama. So dia just tukar armor sajalah. Just weapon, ini dia punya balik, apa tu, mobile worker tu. Okay, dengan sekarang nonton, insyaAllah saya akan buat speed boot untuk kit ni. Lepas tu kita akan tunjuk cara dia nak pasang ke berbatos dalam video yang selepas ni lah. Okay, dengan sekarang nonton, jangan lupa like, share and subscribe. Bye.